Hey, what's up guys, welcome back channel. Oke guys, sesuai janji kemarin, dalam video kali ini kita akan buat miniatur lagi ya guys. Oke, dalam video kali ini kita akan membuat miniatur untuk trending topic ya guys, yang ada di samping gue seperti ini. Oke, mungkin untuk ukuran dan polanya nanti gue akan siapin di deskripsi ya. Oke, jika kalian ada rekomendasi next video gue bikin apaan, kalian bisa komen di bawah ini ya guys, gimana proses pembuatan truk trending topic ini. Selengkapnya kita langsung aja masuk ke videonya ya, let's go. Guys, langkah yang pertama, kita siapkan kardus yang sudah dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian kita desain ya guys, bodi kirinya seperti ini ya. Kemudian kita pertebalkan menggunakan sebelah snowman ya guys, seperti ini. Kemudian untuk jendela dan fendernya kita lubangi menggunakan cutter ya guys. Kemudian kita bikin bodi yang satunya lagi ya. Oke, setelah bodi kiri dan kanannya jadi, lalu kita akan membuat bodi depan, atas, dan belakang ya. Kemudian kita sketsa bodi depannya ya guys, seperti ini. Kita pertebalkan juga undangan sebelah snowman ya.
Lalu kita akan membuat dashboardnya ya guys, seperti ini. Oke, setelah semua kabinnya jadi, langkah selanjutnya kita akan membuat sasisnya ya. Untuk sasisnya berbentuk seperti ini ya guys. Dan kita kasih sambungan di bagian sasisnya ya guys, seperti ini. Kemudian kita pasangkan perdaunya ya guys, seperti ini. Setelah perdaunya jadi, lalu kita akan membuat rodanya ya guys. Untuk ukuran rodanya, kita sesuaikan aja dengan fendernya ya. Lalu kita bikin bulatan 4 buah ya guys, seperti ini. Kasih bulatan kecil ya di bagian atasnya sebagai dog velgnya. Kemudian kita sketsa ya guys untuk bagian roda ini. Oke, kemudian kita bikin rodanya 3 lagi ya guys. Oke, jangan lupa kita pasangkan gardanya ya guys, yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian kita pasangkan as roda depannya juga seperti ini ya. Jangan lupa kita pasangkan kopelnya ya guys. Oke, kita pasangkan rodanya menggunakan lidi ya guys, seperti ini. Setelah sasis dan rodanya jadi, lalu sekarang kita akan membuat baknya ya guys, seperti ini. Yang satunya lagi ya. Kemudian kita bikin body bug yang depan dan belakangnya guys. Oke, setelah semua body bugnya jadi, lalu kita satukan ya guys. Dan jangan lupa kita kasih dasaran dari bugnya juga ya. Oke, sebelum menempel bak-baknya ke sasis, kita pasangkan dudukannya dulu seperti ini ya. Oke, setelah baknya menempel di sasis, langkah selanjutnya kita akan membuat body kit sampingnya ya guys, seperti ini. Thank you.
ini kita tampilkan kebaknya ya guys. Oke, setelah membuat body kit samping seperti ini, langkah selanjutnya kita pasangkan over fender depan dan belakang ya guys, seperti ini. Kemudian kita pasangkan juga besi di bagian spakbor belakangnya ya guys, dua buah seperti ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita pasangkan spion dan wipernya ya. Oke, kemudian kita pasangkan juga aksesorisnya ya, seperti roof rack dan besi atasnya ya, seperti ini. Oke, setelah truknya jadi, langkah selanjutnya kita akan memasuki pengecatannya ya guys. Untuk dasar dari truk Trending Topic ini warna merah ya. Kita cat ke seluruh bodi dari truk ini ya guys. Besinya ini kita warnain putih seperti ini ya. Untuk rodanya kita warnain hitam ya guys. Dan untuk dua velgnya kita warnain kuning ya. Setelah melewati pengecatan, lalu kita akan menebalkan lagi ya guys, yang sudah tertutup oleh catnya. Oke, terakhir kita pasang stiker printingnya ya guys, seperti ini. Untuk proses pembuatan truk Trending Topic ini, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya guys, dan jangan lupa juga untuk subscribe di video ini biar kalian tahu update-nya. Oke, salam kreativitas.